rasa barbeque. Bahannya kentang beku yang bisa kita beli di minimarket dan bumbu rasa barbeque. Pertama, kita siapkan minyak yang sudah panas. Kedua, kita masukkan kentang. Sedikit-sedikit saja. Goreng kentangnya sampai agak kecoklatan, terus sampai matang, sama sampai keras. Kalau belum keras itu berarti belum matang. Terus kita diamkan saja. Setelah kentang matang, kita tiriskan. Barbeque di dalam wadah. Sudah, kita ambil piring untuk mengaduk-aduk seperti ini. Kita tunggu sampai minyaknya turun. Terus kita ambil kentang goreng yang sudah matang tadi. Terus kita aduk-aduk sampai semua merata. Setelah merata bumbunya, kita bisa menyajikannya dengan mayonnaise dan saus sambal. Kita akan menaruh kentangnya di sini. Barbeque bisa kita makan dengan mayonnaise dan saus sambal. Mari kita nikmati. Saus mayonnaise. Enak. Embut di mulut mayonnaise. Sekarang saus sambal. Bau banget. Plak-plak.